السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد سبب نبيل أسلام علي شرودين سيف نهاية ملك الأصيان الحمد لله بشكر يتبر الله سبحانه وتعالى تلاحون من شانكان terperinci ayat 113 daripada surah Taubah. Dengan ini kita lihat ayat 114 lanjutan daripada bulan terdahulu, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Sadaqallahul azim. Dalam sahih tafsir Ibn Kathir, ini adalah satu kitab tafsir yang amat menarik saudara. Alhamdulillah kita telah compare isi kandung bahasa Arabnya dengan bahasa terjemahan Indonesia oleh pusaka Imam Ibn Kathir ini. Amatlah baik, amat menarik kandungannya dan amat kurang kesilapan dalam terjemahan lagu kalitim yang mempunyai otoriti ini di kalangan mereka yang faham hadis, di kalangan mereka yang faham logah, di kalangan mereka yang faham tafsir, di kalangan mereka yang memahami disiplin membantu penterjemahan ini yang dilakukan untuk yang sangat dakik. Kalau saudara ada peluang, sedemikilah sahih tafsir Ibn Kathir. Demikian saudara untuk memahami kalam Allah. Janganlah berkira dalam urusan-urusan buatkan kita dekat dengan Allah SWT. Jadi falamma tabayyan lahu annahu adu lillahi tabarra amin. Ali bin Abi Talha meriwayatkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dahulu kaum muslimin sering minta keampunan bagi keluarga mereka di kalangan musyrikun yang telah mati. Bila turun ayat ini, berhentilah mereka berdoa untuk kaum kerabat yang telah mati, tetapi mereka tidak dilarang untuk mohon keampunan bagi orang masih hidup selagi mereka belum mati. Jadi saya ingin mulia Allah sekalian, kemudian Allah turunkan ayat falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra amin. Ibn Abbas meriwayatkan Nabi Ibrahim terus menerus minta keampunan bagi ayahnya sampai ayah mati. Bila nyata baginya bahawa ayahnya merupakan musuh Allah, maka barulah dia berlepas diri, tidak mendoakan untuknya lagi. Riwayat lain mengatakan bila ayahnya mati, maka nyatalah bagi Ibrahim dia telah pun kekal dalam permusuhan kepada Allah SWT. Ini juga merupakan pandangan Mujahid, Al-Bahak, Al-Tahada dan lain-lain para muasirin rahimahumullah. Sedikit mereka sekalian, kita telah huraikan pada kuliah terdahulu riwayat bagaimana Nabi Ibrahim bersedih melihat ayahnya dibangunkan dalam keadaan memohon kepada Allah rayuan, merayu dia dapat ikut anaknya si Ibrahim AS ini. Tapi Allah SWT telah menetapkan tidak boleh baginya, lalu ia tukarkan menjadi seekor anjing berbulu, babun berbulu dalam keadaan berdarah, diseret, dihumbankan ke dalam neraka, barulah luput rasa sedih dalam hati Nabi Allah Ibrahim. Sebenarnya ada banyak ayat yang berkaitan dengan dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Contohnya surah Al-Mumtahanah. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Melainkan kata Ibrahim bapanya, sungguhnya aku akan mohon keampunan untukmu. Lagi dalam surah Maryam baru kita lihat qala salamun alaik alaik sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan limpahkan ke atasmu ya, aku akan mohon keampunan untukmu dari Tuhanku, sungguhnya dia sangat baik kepada ku, innahu kana bi hafiya. Kemudian ada pula kata ayahnya kepada Ibrahim dalam surah Maryam ayat 46, wahjurni maliya, wahjurni maliya, tinggalkan aku sekejap wahai Ibrahim. Kemudian datang ayat berikutnya,
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. Ya, sudah ingin beri kepastian. Wahai Ibrahim, kalau engkau tak berhenti, saya aku akan rejam. Tinggalkan aku di sini. Tinggalkan aku buat benda ni dalam waktu yang lama. Akhirnya, apa jua sekalipun sebab, musababnya yang jelas, Nabi Ibrahim AS berjanji. Jadi, terlepas janji tersebut, terlepas apakah janji ini, kerana lahir dari janji terhadap orang tuanya sendiri untuk mengislamkan orang tua, untuk mohon keampunan baginya. Ini kalau kita lihat, kalau ayat yang lalu melarang dengan tegas mohon keampunan bagi musyrikin, tapi dalam masa yang sama di berbagai tempat, di berbagai kesempatan dalam Quran, kalau kita cek, Nabi Ibrahim merupakan manusia yang paling hebat, agung, wajar diteladani. Baginda sendiri pernah mohon keampunan untuk orang tuanya yang mempersekutukan Allah SWT. Ini dialog-dialog yang berlaku. Mungkin untuk mengelakkan kecelaruan yang boleh jadi daripada dua perkara ini, satu ayat menyuruh kita mengikut Nabi Ibrahim, amalannya, akhlaknya, tindak tanduknya, tauhidnya, tapi satu ayat yang menunjukkan Nabi Ibrahim mohon ayahnya yang kafir. Selagi ini boleh kawasan sekalian, kalau kita perhatikan, sebenarnya kita harus mengkaji, melihat senario ayat ini, bila turunnya, di manakah penegasan tersebut, di manakah larangannya, di manakah tempat berhentinya Nabi Ibrahim berdoa untuk ayahnya itu. Ini kata mawa'idah ni, kalau kita belajar bahasa Arab, maka wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mawa'idatin wa'adaha iya. Mawa'idah, mana mawa'idah? Berbeza pandangan para ulama tentang siapa yang menuturkan janji ini, apakah Nabi Ibrahim atau bapa ini. Banyak riwayat berpandukan kepada ayat melihat bahawa yang menjadi Nabi Allah Ibrahim. Itu sebab seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT menerusi ayat tepat surah Al-Mumtahanah, illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak, melainkan kata Ibrahim kepada bapaknya, aku akan minta keampunan untuk mana jadi janji. Lagi kata Nabi Allah Ibrahim dalam surah Maryam ayat 47, qala salamun alaik sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiz, aku akan mohon keampunan untukmu wahai ayah, semuanya keampunan daripada Allah ni dia amat baik padaku. Saya ini mereka mestian. Itu sebab perasaan kasih kepada ayah, kasih kasih kepada ibu ni manalah tidak bertapak dalam diri manusia. Dia nak lihat ayah ibu dia sama, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan kita sendiri pun kalau berlaku benda seperti ini pada kita, hanya bahu saja yang tahu berat tanggungjawab tersebut nak dipikul kan. So saya kata kasih, kalau anak itu melakukan maksiat pun kita rasa malu, mana dia bumi nak menampung, mana dia langit nak menedurkan kita. Itu kalau melakukan maksiat baru, tak semayang baru, tak tutup aurat baru. Tapi kalau kafir begini, Allah lagilah malunya, lagi rasa sedih, lagi rasa tiba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala di sini, maksud innahu yang Allah gambarkan dalam ayat yang sedang kita bincangkan ni, alama tabayyin lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min, bahawa dia musuh Allah. Boleh jadi dinilai maksud musuh Allah ni ayah pun Nabi Ibrahim musuh kerana derhakanya kepada Allah SWT. Derhaka sang ayah ni kepada Allah SWT. Sebenarnya pintu keampunan untuk keampunan dosa kepada orang sepertinya terbuka luas, tapi dia ni angkuh. Dia menjadi musuh Allah sampai dia mati akibat derhaka ni dan juga sifat sombong yang ada dalam dirinya, keras mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ini melihat sekali Nabi Ibrahim mengajukan permohonan ni di samping disebabkan janji, janji Nabi ni kepada ayah tu sendiri, kerana Nabi ni memiliki sifat disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Nabi Ibrahim ni innahu lawwahun halim, awwahun halim. Halim antara maksud yang lain iaitu penyantun, sopan santun, mampu mempertahankan diri daripada digoda, dikacau oleh sifat marah, mampu memadamkan ataupun merendahkan suhu kemarahan ni, sikap dan tindak tanduk orang yang tidak waras bila dikuasai pasal marah ni buatan halim. Halim ni maknanya dapat menguasai diri ketika marah. Awah ni seringkali mengeluh, mungkin berkataan
Allah maknanya banyak mengeluh kepada Allah Taala, mengeluh kerana takut terhadap Allah, takut pada dosa sendiri, maka orang ni panggil Allah. Dan Ibrahim dia panggil Allah. Mungkin perkataan U kata para ulama tafsir antaranya seperti disebut oleh Ibn Ashur dalam tafsirnya. Jadi saya ingin hati ini kasih kasihan. Ayat ni jelas menunjukkan kepada kita larangan mohon keampunan bagi orang yang musyrik, walaupun keluarga sendiri belum apa-apa sendiri. Memang terkadang-kadang fikiran kita sukar memahami larangan ni, hati pun apatah lagi kerana yang kena itu merupakan saudara kandung, adik-beradik. Tidak mudah untuk terima hakikat ni secara. Tapi bila difahami bahawa Quran tidak mengkendaki dari manusia upaya ataupun inisiatif yang hasilnya telah dinyatakan oleh Allah SWT akan sia-sia. Jadi menurut perhitungan logik yang sihat, mubazir, larangan yang kita gambarkan di atas mungkin mudah untuk kita fahami. Kerana konteks asalnya, prinsip asalnya jelas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Kita membazir, mohon satu keampunan untuk satu benda yang tidak akan diampun. Allah membazir namanya. Jadi orang yang munafik, orang yang musyrik merupakan orang yang telah sekutukan Allah SWT. Dan Allah telah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 119, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Jelas Allah tidak akan memberikan keampunan terhadap dosa mempersekutukannya dengan sesuatu. Jadi maknanya permohonan untuk memohon keampunan bagi orang yang telah dijelaskan nyata kafir, buatannya sisir, membazir. Walaupun datangnya dari Nabi yang agung, sama ada Nabi Ibrahim, terhadap orang yang paling berjasa dalam hidupnya, itu ayah sendiri, ataupun kepada Rasulullah SAW, Rasul yang penghabisan, iaitulah kepada pakcik ke, kepada ibu ke. Ini telah kita bincangkan aku yang terdahulu, Musa ayat 80. Istaghfirullahum awla tastaghfirullahum tastaghfirullahum sab'ina maratan falayaghfirullahu lahum danika bi'annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Kau mohon keampunan untuk mereka ataupun tidak, kau mohon keampunan kepada mereka sekalipun 70 kali, Allah tidak akan beri keampunan kepada mereka. Demikian itu kerana mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak akan menunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jelas ayat ni ke, ayat 116 surah Nisa ke, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Jelas tiada keampunan langsung untuk mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada pertimbangan langsung. Habis, pintu sudah pun tertutup. Dahulu surah Al-Araf telah kita bincangkan, la yadkhulul jannata hatta yarijal jamalu fi sammi khiyat. Tidak akan berlaku orang yang kafir yang dustakan ayat Allah ni tidak akan masuk dalam rahmat Allah SWT sampailah tali kapal yang besar itu dapat dimasukkan lubang jarum yang kecil. Hatta yarijal jamal, jamal dimaknayai ada dua makna, sama ada unta ataupun dengan makna tali kapal yang besar. Ada dua tafsiran di sini. Unta tak boleh masuk dalam lubang jarum, tali kapal tidak boleh masuk, apatah lagi unta. Kedua-duanya baik mana tafsiran sekalipun dikemukakan para ulama tafsir memang tidak akan berlaku. Maknanya tiada ruang langsung keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelaslah kepada kita bagaimana maksud yang dikenaki oleh Allah SWT ini. Seterusnya dalam ayat 111, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma kana Allahu yudhillu qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyin lahum ma yattaqun. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Inna Allah lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir. Dan Allah sekali tidak akan menyesatkan satu kaum sampailah dia memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sungguhnya kepunyaan Allah lah langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah SWT. Di sini Allah berfirman beritahu tentang dirinya yang mulia dan hukumnya yang adil, bahawa dia tidak akan menyesatkan satu pun, seorang pun, kecuali sebelumnya dia telah menyampaikan risalah kepada mereka. Jadi dengan demikian, tegaklah hujah ke atas golongan yang kafir untuk mengatakan kami tak dapat hidayah, kami tak ada orang berseru berdakwah kepada kami, menunjukkan kami, tak ada. Itu semua tidak akan menjadi alasan. Dalam ayat surah Fussilat ayat ke-17, Allah berfirman, wa amma samud fahadainahum fasahabul amma alal huda. Adapun kaum Samud, kami telah menunjuk kepada mereka,
tapi mereka lebih cenderung memilih buta. Al-amah ni mana buta daripada memilih yang terang, iaitu cahaya hidayah Allah SWT. InsyaAllah kita akan lanjutkan lebih terperinci ayat 111 hingga 116 mengenai pandangan para mufassirin. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.